aja. Ini kalau untuk velvet ari di sini, ini wanginya, wangi daun jeruknya tuh tercium banget ya. Dan selain itu juga ada wangi serai, jadi jangan takut amis nih kak ya. Karena banyak banget yang takut bikin sup ikan terus jadi amis. Nanya amis, betul. Itu biasanya balik lagi, apakah ikan tersebut masih fresh atau tidak, dan juga pengolahan setelah itu. Kalian bisa mengakalinya dengan menggunakan jeruk nipis. Nah, setelah itu sosovers, setelah ikannya sudah kita masak, dan juga kita tambahkan air untuk kuahnya, kita bisa langsung tambahkan garam aja. Fungsi garam tersebut, kalau misalnya sosovers sudah menambahkan garam pada marinasi ikan, kita tidak perlu menambahkan banyak garam terhadap masakan tersebut. Kalau misalnya belum ditambahkan garam pada proses marinasinya, kalian bisa tambahkan lebih banyak. Saja yang request nih kak, minggu depan bikin tiga berlapis Bali dong. Oh boleh banget, boleh nih, saran kita tampung ya. Kita masukin apa nih kak? Kita masukkan gula, dan sebelumnya kita bisa masukkan garam. Mas, ada yang dari Indra Hermansyah dari Palembang hadir, mau nanya kalau ikan air tawar bisa gak dimasak seperti ini? Terima kasih. Bisa banget kak, selalu cara untuk ikan air tawar. Oh ya, ini ada yang nanya nih, Melisa Aziz Santoso. Ini ikannya nggak pakai jahe kan ya kak? Enggak, kali ini kita tidak menggunakan jahe. Jadi, tapi kita menggunakan serai. Jadi wangi banget ya, sosok. Betul. Dan rasanya pasti seger banget. Karena membuatnya gampang, jangan lupa dipraktikan di rumah ya. Oh ya, sosok lovers. Di sini kan kita menggunakan tomat ya sasa lovers. Nah, ini juga tips untuk sasa lovers, ketika kita menggunakan sayuran dalam proses memasakan kita jangan memasak terlalu lama. Karena kenapa? Karena kandungan vitamin terdapat pada sayuran akan larut dalam air panasnya gitu. Jadi kalian nanti sama aja makan ampasnya aja nih sasa lovers. Ini pas banget kalau misalnya kita memasak sayuran, kita masukkannya harus terakhir. Jadi pertama teksturnya tidak lembek dan juga masih banyak kandungan vitaminnya sehingga baik untuk tubuh kita. Oke, ini kita tunggu mendidih dulu. Setelah itu baru kita masukkan tomat dan juga kucang. Oke, kita tunggu mendidih dulu. Kita hari ini lagi membuat yang namanya sup ikan tomat. Oh ya, sasa lovers, kalau misalnya kalian lebih suka lebih pedas, kalian bisa tambahkan irisan rawit ya. Itu juga bisa, atau nggak mau diiris juga, yang penting ada aroma pedasnya, itu bisa langsung dimasukin aja rawit utuh. Bagi kalau yang rawit Jawa ya kayak itu pedas banget tuh. Pas banget buat teman-teman sasa lovers yang suka banget pedas. Yang pedas-pedas. Udah segar, pedas, wah pasti bakalan bikin tambah nasi terus nih ya kak ya. Betul banget. Oh ya kak, yaudah kalau misalnya ada yang mau request gitu, live minggu depan mau menu ini boleh gak sih? Wah boleh banget, langsung aja tulis di kolom komentar kita, nanti saran kita akan tampung. Jadi bisa buat referensi kita ke depan. Betul. Juga ya kak, yaudah ya. Oh ya nih, sasa lovers, kalau misalnya mau lihat-lihat resep atau tips atau info masakan lain itu ada di mana ya kak? Nah, kalau misalnya sasa lovers mau lihat tips dan juga resep masakannya, kalian langsung bisa aja buka di website kita di sajiansedap.grid.id. Jangan sampai salah ya. Betul. Karena di sana udah banyak banget resep-resep kekinian dan udah teruji semua. Betul banget. Terus ada yang tanya nih dari teman kita di Instagram, pakai ikannya boleh ikan apa aja? Ikannya boleh ikan apa aja sasa lovers, yang penting ikan tersebut memiliki tekstur daging yang kuat ketika kita masak menggunakan kuah seperti ini. Oh iya sasa lovers, nanti kan kita juga menggunakan yang namanya air jeruk nipis ya. Air jeruk nipis ini kita masukkan terakhir setelah ikan itu mau diangkat. Karena kenapa? Karena kalau misalnya asam bertemu dengan panas, dia akan menghasilkan rasa pahit. Gitu. Oke, ini sudah mulai mendidih, kita tungguin aja dulu sasa lovers. Oh iya. Kalau misalnya mau disimpan bisa nggak sih? Nah, kebetulan sasa lovers untuk menu kali ini memang harus langsung habis nih, karena untuk ikan sendiri dia tidak bisa bertahan lama ketika sudah olahannya itu mengandung kuah.
dan pakai tomat juga ya kak ya. Iya betul. Jadi tapi nggak mungkin bakal disimpan karena pasti langsung habis ya kak ya. Pastinya karena rasanya enak banget nih. Kayaknya oh, sudah mendidih, kita biarin aja dulu. Ada yang request nih kak nih dari Iis Solihah. Mau dong buat nanti musim hujan sup sawi putih dong kak. Wah boleh banget sasalika. Kebetulan sawi putih mudah didapat ya, dan buatnya juga simpel banget nih. Jadi cocok dipadu dengan bumbu apa aja ya kak ya. Betul. Ini kita biarin aja dulu karena ikannya kita menggunakan ikan yang size cukup besar nih. Jadi supaya dia matang sampai ke dalam. Tapi juga jangan kelamaan karena nanti ikannya bisa teksturnya bisa terlalu lembek. Nah, sasa lovers kalau misalnya kalian mau menambahkan aroma juga kalian bisa tambahkan daun ketumbar. Sekarang kita bisa tambahkan sayurannya, kita bisa tambahkan tomat. Tomatnya kali ini kita potongnya potong wedges ya, jadi satu tomatnya ini kita bagi menjadi 8. Setelah itu kita bisa tambahkan kucai. Masak apa sih kak hari ini? Kita hari ini lagi masak sup ikan tomat. Enak banget ya, seger banget nih. Nah setelah masuk sayuran, kita tunggu dulu sampai sedikit layu, setelah ini baru bisa kita makan. Ini rasanya segar, terus juga sedikit pedas dan gurih ya kak Yoda ya. Betul, setelah itu kita nih, sebelum diangkat kita bisa tambahkan air jeruk nipis. Ini tambah segar nih, pakai tomat nih, pakai air jeruk nipis juga. Ini kakap merah, mungkin lebih kayak kerapu kali ya. Nah, sauce lovers ini kita ambil kepalanya. Kita ambil tomatnya. Wah, lihat warnanya, menarik banget ya. Kalian bisa tambahin aja cabai rawit utuh ataupun diiris. Ini udah cukup, kita bisa letakkan di sini. Oke, sasa lovers, itu dia menu kita pada sore hari ini, sup ikan tomat. Membuatnya gampang banget dan pastinya bahannya mudah dicari ya sasa lovers. Dan jangan lupa diperhatikan di rumah. Dan jangan lupa yang terakhir, like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!